96.7 Radio Global FM Lombok akan ngobrol kembali ke Top Online NTB dan berikut kembali informasi dari suara ntb.com kami hadirkan untuk Anda. Dari Giri Menang diberitakan Pemda Lombok Barat atau Lobar dalam hal ini bagian unit pelayanan pengadaan barang dan jasa atau ULPBJ dikritik lantaran meloloskan sejumlah kontraktor diduga tak bonafit. Hal ini berdasarkan hasil pantauan beberapa pihak di lapangan bahwa sejumlah proyek kritis salah satunya akibat kendala modal. Selain itu, pengusaha lokal sangat minim diakomodir dalam proyek-proyek di Lobar. Pemerhati jasa konstruksi di Lobar, Rosidi mengatakan dari sekian 7 proyek yang saat ini dilaksanakan di kawasan Senggigi mulai dari Meninting hingga Hotel Pasifik hanya satu paket yang dikerjakan oleh kontraktor lokal dan selebihnya dari luar daerah NTB. Di sini ujarnya ada kesan ketidakpercayaan dari Pemda ke kontraktor lokal. Padahal kontraktor luar yang mengerjakan proyek justru hasilnya seperti ini. Pemicu lain proyek molor saat ini, kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Lobar tersebut, karena kontraktor yang diloloskan mengerjakan beberapa proyek tersebut dinilai tak bonafit. Menjawab hal itu, Inspektur pada Inspektorat Lobar, Haji Ilham, mengatakan seharusnya kontraktor memahami kemampuan masing-masing. Kalau merasa kemampuan finansial misalnya pada batas tertentu, maka jangan berharap mendapatkan pekerjaan yang melampaui batas kemampuan tersebut. Sementara dalam mengerjakan proyek, banyak kendala yang dihadapi sehingga apa yang ditargetkan bisa tidak sesuai perkiraan dan terkait kondisi di lapangan. Di satu sisi, jelas dia pihak ULP dalam melakukan proses lelang tidak bisa melihat sampai sejauh itu. Seleksinya dilakukan secara terbuka dan online sehingga kalau persyaratan lengkap dari penyedia maka tidak ada alasan ULP tidak meyakini itu. Diakuinya dirinya sudah turun mengecek sejauh mana pihak kontraktor melaksanakan komitmen dan rencana aksi untuk percepatan pengerjaan proyek yang sudah diserahkan ke inspektorat. Pihaknya pun turun ke beberapa lokasi proyek yang dinilai sedikit kritis. Seperti di Puskesmas Dasan Tapen, pihaknya langsung berhadapan dengan PPK, penyedia konsultan pengawas dan dikas di lokasi. Pihaknya menuntut kontraktor melaksanakan tanggung jawab mereka yang sudah dituangkan dalam rencana aksi yang diberikan ke inspektorat. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lobar, Kartono Hartoyo, mengatakan terkait ada kontraktor yang diduga tak bonafit diloloskan pihaknya tidak sampai mendeteksi hal itu. Namun langkah untuk mengetahui kemampuan finansial mereka, Pemda mengeluarkan kebijakan tidak memberikan uang muka kepada semua rekanan. Adanya kebijakan itu, pihak kontraktor yang mampu dipersilakan ikut lelang, sedangkan yang tidak mampu pasti tidak ikut lelang. Untuk neraca atau rekening koran diperbolehkan untuk perusahaan besar. Tidak boleh bagi perusahaan kecil, kalaupun dipersilakan maka harus mengetahui Dinas Pekerjaan Umum dan Inspektorat. Kang Global, demikian informasi terpopuler dari suara ntb.com sudah kami hadirkan di Top Online NTB. Dan sekaligus mari kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini, edisi Senin 30 November 2020. Saya Ari yang bertugas pamit, selamat pagi dan selamat beraktivitas.